kenapa korban pelebar giling selalu menangis kan? Nah, begini, ada efek-efek atau reaksi tertentu dari si target. Kalau si target benar-benar si targetnya itu cengeng, si target cengeng ibaratnya gampang menangis, ya pasti reaksinya menangis. Nah, itu langsung bisa tersenyum lega ketika bertemu dengan Anda sebenarnya. Itu obatnya. Nah, ketika target Anda sudah terkena efek puter giling itu, maka segeralah Anda menghubunginya. Ya, enggak apa-apa Anda menghubungi terlebih dahulu. Mungkin dia ketika sudah terkena itu menangis atau malah rindu sekali dengan Anda tapi takut menghubungi Anda. Nah, Anda bisa WA dulu, enggak apa-apa. Karena tidak semua reaksi itu kita bisa samakan sebenarnya. Karena si target ini kan orangnya beda-beda ya. Jadi tidak bisa harus kita samakan. Banyak juga ya klien-klien itu targetnya ini gampang menangis, gampang cengeng, makanya reaksinya dia menangis. Kalau dia bertemu dengan Anda pasti sembuh kok. Nah, itu obatnya. Nah, perlu dipahami ketika Anda melakukan puter giling ini, Anda benar-benar harus siap ya. Ketika target Anda sudah terkena, jangan Anda lari, malah Anda takut target Anda tergila-gila dan Anda takut. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena Anda sudah berniat untuk mengembalikan pasangan Anda. Jadi tandanya kan Anda itu masih sayang. Maka tebuslah kasih sayang itu dengan Anda benar-benar ke jenjang yang lebih serius ya, menikah. Insya Allah berkah hubungannya, karena dari puter giling itu hanya sebagai lantaran. Jodoh tidak jodoh itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi ketika Anda itu tidak berjodoh dengan stasiun itu. Tapi Allah juga tidak akan merubah suatu kaum tanpa kaum itu merubah dirinya sendiri. Ibaratnya seperti ini, ada usaha. Anda itu insan yang hanya bisa berusaha. Usaha selalu usaha yang maksimal. Jangan hanya diam, jangan hanya terpaku. Nah, ketika Allah melihat usaha Anda yang serius, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Nah, itulah yang namanya kerinduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Anda yang sekarang ingin mencoba untuk mengembalikan pasangan hati Anda, mengembalikan mantan Anda yang karena diri Anda itu masih cinta dengan dia, Anda bisa coba dengan menggunakan puter giling ini. Untuk konsultasi, Anda bisa menghubungi nomor Kak Rizal di video ini. Terima kasih, saya Kak Rizal, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.